Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal nge-vlog plus hunting dan juga bakal review haul di akhir video. So sebelum itu jangan lupa dulu like, comment, share, dan subscribe. So without further ado, just let's get started. Stay tune ya. Jadi sebelum kita ke tempat squishy-nya, kalian wajib subscribe dulu ya, subscribe di bawah. Ayo buruan subscribe biar kita ke tempat squishy-nya. Ini ada mainan-mainan laki-laki gitu. Terus ini ada juga lagi tuh. Yeah. Ada lagi guys. Terus ini ada LOL surprise. Tuh. Ada mainan lainnya juga. Ada yang untuk ulang tahunan gitu. Ada sponge guys. Ini juga ada. Kita ke situ. Masker. Keadaan luar guys. Tuh. Jadi guys, ini keadaan luarnya. Ini kita ke tempat makanannya lagi. Ada samyang guys. Tuh. Ada cemilan banyak. Tanduk keranjang. Ini aku pengen ini satu. Abis itu pengen lice juga. Ini. Jadi kalau untuk beli squishy aku gak record. Soalnya aku udah bayar di kasir yang atas tadi. Jadi gak ke-record. Maaf ya. Dan aku bakal ngeliatin pas di haul nanti aja. Jadi aku mau yang ini. Wah,
guys, ini ada niat untuk buat pancake. Kasatu itu boleh kasadua, kasatu kasadua. Wadai c. Kasatu kasadua. Ada buah-buahan guys. Ada wafer-wafer ini. Jadi aku udah sampai di rumah dan kali ini aku bakal nge-review haul atau apa aja sih yang aku beli di Sualayan tadi. And ya, sebelum itu kalian jangan lupa dulu untuk like, subscribe juga dan share video ini ke sosial media yang kalian punya dan juga komen di bawah kalau misalnya masih dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Kalian bisa DM aku untuk request video atau apapun di Instagram aku di sini. Bisa di DM aja ya. So, without further ado, just let's get started to the video. So guys, jadi untuk yang pertama, kita ke kategori makanan dulu ya. Ini makanan atau cemilan yang aku beli di Budiman Sualayan tadi. Nah guys, kita langsung buka aja ya. Kita buka. Jadi first, aku ada beli ini. Ini, aku ada beli lice. Rasa rumput laut. Ini. Selanjutnya aku ada beli ini, tapi aku nggak tahu ini namanya apa dan ini juga first time aku nyoba cemilan ini. Tapi di sini ada ditulisnya kayak Meow Meow The House of Mac, terus ada tulisan Cheese Wafer Rings. Tapi sih kelihatannya ini enak gitu guys, jadi kita cari untuk beli. Aku ada beli Piatos, guys. Tuh. Ini aku beli yang rasa barbecue. Enggak lah. Ya. So guys, kategori selanjutnya tuh aku ada beli ini kacang Garuda yang kacang telurnya. Ini. Nah. So next aku ada beli ini. Sebenarnya sih tadi awalnya aku mau beli samyang cheese, cuman juga ada kayak aku ada ngelihat ini. Mie arirang. Ini. Arirang. Jadi aku kayak kepengen gitu nyoba guys. Dan ini yang hot fried noodle, yang mie instan goreng pedasnya. Benernya dia original, cuma aku kan lebih suka yang pedas gitu. Ini guys. Ini juga first time aku nyobanya. Karena sebelumnya kayak aku belum pernah lihat ini gitu. Next, untuk minuman aku cuma beli satu tadi. Aku ada beli ini minuman favorit aku guys. Ini tuh koko mangga, dia keadaannya terduk kokonya gitu. Cuman ini ya, aku beli yang rasa mangga. So last aku udah beli ini Kitela yang rasa balado. So everyone, jadi aku untuk haul cemilannya cuma segitu doang. So guys, jadi untuk yang pertama aku udah beli 3 ini. Ini mini squishy yang low squishy. Aku beli full set. So sorry. So next, kita lanjut ke ini. Yang pertama ada ini. Aku beli yang warna birunya. Aduh gelap. Ini. Dan ini teksturnya lebih. Ini yang paling slow dari yang 3 gitu. So yang kedua, aku ada beli yang warna ungu ini ya. Dan ini agak hard gitu. So last untuk 3 kategori yang mini low squishy itu aku udah beli yang ini. Ini yang warna pink. Kalau ini yang paling soft guys. So next, tadi aku udah beli ini juga dan ini udah aku buka gitu. Terus aku repack ulang. Ini aku gak tau namanya apa.
Sebenarnya aku udah ada ini sebelumnya, cuman aku mau beli lagi biar ada kesannya. So aku juga udah beli ini strawberry dan ini udah aku dipack ulang juga. Sebelum buat videonya aku udah buka itu untuk ngerasain teksturnya gimana. Ini mini strawberry. So next guys, untuk yang ukuran size ke atas aku ada beli ini. Ini tuh emang gak gitu slow, bahkan gak slow sih tuh. Tapi ini tuh super cute dan rare juga, ini realistic dan pokoknya ini soft juga. Cuman kekurangannya dia tuh gak terlalu slow. Ini juga bisa jadi pajangan guys. Ini tuh cars. Ini size-nya juga jumbo. Pantus guys. So next aku juga ada beli ini. Ini juga udah aku lipat ulang tuh. Ini tuh pil. Tapi kayak ada karakternya gitu. Karakter pil. Ini bener-bener super cute and soft banget guys. Dan ini tanpa packagingnya itu juga slow sebenarnya, cuman gak gitu kelihatan karena gak ada minyak gitu. Kayak ya gitu deh. Ini desainer belakangnya. Ini juga rare sih guys. So lanjut, karena aku takut durasinya kepanjangan, aku cepet-cepet aja ya. Aku ada beli ini. Ini juga udah aku lipat ulang tadi udah aku buka, dan itu super soft. Ini tuh bagus untuk Halloween squishy tag guys. Ini ada tengkorak squishy. Aku beli yang warna biru. Sebenarnya tadi ada warna putih juga biar kayak lebih beneran gitu. Cuman kayak aku sebenarnya realistik sih, cuman karena aku takut kotor, cepat kotor gitu, jadi aku beli yang warna biru aja. So next aku ada beli ini. Ini kayak kucing or serigala gitu, nggak tahu. Dan ini slow guys, cuman nggak kelihatan. Dan juga lumayan rare. So last dari haul squishy plus semua haul, aku ada beli ini lion squishy or squishy singa. Ini sticky guys, ada sticky gitu. Cuman dia bener-bener kalau bisa dibuka dari crispy-nya itu super soft. Softnya kebangetan dan kayak ada ASMR yang gitu. So guys, jadi segitu dulu video dari aku. Makasih udah nonton sampai habis videonya. Semoga kalian suka. And jangan lupa untuk request video selanjutnya. So see you next time, bye-bye.